Hello, welcome back to my channel Diki Arti Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share tutorial kepada teman-temannya bagaimana sih cara kita mengirim aplikasi yang ada di Play Store. Mungkin di antara kita kesulitan ya kalau minta aplikasi ke teman atau ke siapa, atau teman-teman minta ke, atau ada saudaranya mungkin ya minta ke teman-teman. Tapi saudaranya nggak tahu nih aplikasinya apa, mungkin tahu namanya ya, tapi mungkin nggak tahu yang mana karena banyak versinya, banyak tipenya. Nah, teman-teman yang tahu aplikasinya bisa teman-teman share ke orang yang meminta ke teman-teman. Oke, sebelum kita melangkah ke tutorialnya, sebelumnya saya mau ingatkan, sebelum teman-teman subscribe channel ini, alangkah baiknya teman-teman tonton sampai selesai atau sampai 5 menit ya, cukup 5 menit atau sampai selesai. Lalu teman-teman subscribe ya, penting ya subscribe itu kalau yang belum subscribe, supaya saya semakin semangat dalam membuat konten kreatif dan produktif. Oke, lanjut aja, kita buka Play Store ini. Aplikasi. Layar aplikasi halaman 1 dari 3. Oke, buka Play Store. Pengaturan. Play Store. Nah. Oke, kita udah buka Play Store, tunggu dulu ya dia loading. Nah, di sini saya akan cari penelusuran. Login sebagai Dika Aditya. Telusuri Google Play button-nya. Nah, ini sudah ketikkan yang mau saya cari aplikasinya. Kita sini. Tombol penelusuran suara. Telusuri open camera. Saring penelusuran. Telusuri open camera. Nah, ini open camera. Ini karena teman saya ada yang minta dan sekarang saya mau ngirimin ke dia. Nah, kan dia pertama ini kan kalau aplikasinya paling ratingnya tinggi atau yang benar-benar rekomendasi aplikasinya bagus, dia akan muncul dan akan ada logo install. Nah, kalau kayak gitu kita cari dulu keterangan seperti ini. Navigasi naik, open camera, telusuri Google Play, penelusuran suara, buttonnya. Open camera, Mark Harmon, berisi nah, iklan. Ini klik. Detail untuk aplikasi. Nah, navigasi dia akan naik, udah buttonnya. Masuk ke dalam aplikasinya atau ke menu aplikasi ini ada komentar, rating atau angka bintang atau apa. Nah, ada. Terus ada install juga, ada screenshot juga ada gitu. Nah, di sini saya bukan menyoroti screenshotnya, tapi saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara kita ngirim linknya. Nah, silakan teman-teman cari tombol opsi kalau kesulitan di laba di bagian ini. Open camera. Opsi lainnya. Nah, ini. Kita klik di kanan atas ya. Lalu kita ke kanan. Bagikan. Nah, ini ada bagikan. Tandai sebagai tidak pantas. Tandai double sebagai tap to tidak pantas. Aktifkan update otomatis. Check. Nah, checkbox. Ini kalau mau update. Double tap to activate. Bisa sini. Nah, saya akan bagikan. Bagikan. Nah, ini klik. Double tap. Nah, kita tunggu dulu menunya keluar. Oke. Nah, saya akan bagikan ke WA. Karena teman saya ada yang minta. Line back. Askawat. Telkomsel. Doni Tele. WhatsApp PP. Facebook. Nah, ini kita klik WhatsApp. Saya cari dulu kontak teman saya. Kembali ke atas, kirim ke, cari, setelan, button, sering dihubungi, pesan baru akan hit, Aska, Pons, Ahmad Fadilah, chat, mana? Santri, 62, hit, alt, kenalan dan salat, hijrah menuju, koma, bat, smart, koma, kait, mul, oke, dunia, rakyat, cari dulu kontaknya. Sah, it me, ah, it me, dunia, ebut, hit, teknologi, mut, komunitas, Munir Luman, black, Munir. Nah, ini dia. Kita pilih kirim. Kirim button-nya. Nah, ini. Double tap and hold to long press. Emoji button-nya. Nah, https://play.googleplay.com/store/apps/details tanda tanya ID sama dengan net dot search for g dot open camera edit box. Nah, ini dia. Double tap and hold to long press. Link Play Store. Nanti kalau teman-teman klik dia akan lari ke aplikasi yang ada di Play Store. Oke, kita kirim. 0%. Lampirkan. Kirim button-nya. Kirim. Oke, sudah sampai ke teman saya. Dan sangat simpel kan? Nah, sekian aja video kali ini. Like kalau suka dengan videonya, like kalau nggak suka. Silakan teman-teman subscribe channel Dika Aditya Ahmad kalau belum. Jangan lupa teman-teman add Facebook saya Dika Aditya Ahmad dan juga Instagram @ Dika Aditya Ahmad. Demikian. Thank you for watching video ini dan next video selanjutnya.